Perayaan Hari Ulang Tahun ke-43 Taman Mini Indonesia Indah akan berlangsung dari 15 hingga 22 April 2018. Pada pagelaran ini akan dihadirkan kearifan lokal dan budaya dari 34 provinsi se-Indonesia. Ditunjuknya Kalimantan Selatan sebagai pelaksana HUT TMII tahun 2018 merupakan kesempatan berharga untuk mempromosikan kearifan lokal dari 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Sekretaris Dispora PAR, Tumbur Manulu mengatakan, Kabupaten Tabalong akan menampilkan produksi tekstil daerah berupa busana kulit kayu khas Dayak Dayah Kecamatan Upau. Hal ini sesuai tema yang diusung pada peringatan HUT TMII tahun 2018. Setiap tahun penyelenggaraannya itu berbeda, jadi temanya tahun ini produknya itu adalah produk tekstil unggulan daerah. Acara yang akan diramaikan pesta budaya ini menampilkan berbagai kesenian diantaranya sasirangan karnival, pawai budaya Nusantara, pameran produk unggulan dan souvenir daerah, serta kesenian khas daerah lainnya. Melalui pagelaran ini, Kabupaten Tabalong dapat dikenal luas masyarakat Indonesia dan menarik minat masyarakat untuk berwisata ke Bumi Sarabakawa. Purnama Sari, Muhammad Fauzi, TV Tabalong melaporkan.